Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-2. Sebelum lebih dalam menjelaskan, perkenalkan nama saya Ridwan Abdussalam. Calon guru penggerak Angkatan 11. Bertugas di SMAN 18 Garut. Dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nilai-nilai guru penggerak. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung 3 tahun. 1. Berpihak kepada murid. Selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. 1. Melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. 2. Melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. 3. Melaksanakan pembelajaran diferensiasi. 2. Reflektif. Guru yang mau melihat dirinya sendiri terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi memiliki daya saing yang tinggi menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. 1. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan. 2. Memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat. 3. Konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. 3. Mandiri. Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Guru yang mempunyai tanggung jawab. Guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain. Guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Aktif dalam membangun komunitas sekolah dan NGMP. Aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian. Aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. 4. Kolaboratif. Melakukan kerjasama. Berkomunikasi yang baik. Saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah. Berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Inovatif. Memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna. Pantang menyerah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Membuat video pembelajaran dari channel YouTube saya sendiri. Membuat berbagai bahan ajar interaktif. Merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, bergerakan dan menggerakkan. Salam guru penggerak.